Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo guys, kembali lagi ke channel Papa Bos guys. Jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, dan jangan lupa guys, dibantu jam tayang Papa Bos guys, and komentar. Oke guys ya, malam hari ini ya Papa Bos akan review ya, Tosan Aji seperti biasa guys. Yang pasti kali ini Papa Bos akan review keris yang sangat sepuh guys ya. Tapi sebelum itu ya, Papa Bos akan membahas mengenai satu tokoh pewayangan ya yang sangat dominan. Kamu tahu Punakawan nggak, Ki? Kurang tahu. Punakawan itu maksudnya Semar, Gareng, Petruk, kayak gitu. Nah, yang kamu tahu nih, saya mau tanya, Semar itu menurut kamu sosok yang bagaimana? Semar? Nah, unik gitu loh. Sosoknya, sosok dalam karakternya gimana? Selain unik dan lucu, itu kan kalau dalam pewayangan biasanya mereka muncul kan melawak gitu ya. Nah, kalau karakter asli Semar itu gimana? Kurang paham ya? Oke, jadi begini ya, nah ini kita sambil edukasi sama Mas Siti juga sama guys ya. Semar itu adalah karakter ya, seorang guru ya dari Punakawan dan seorang penasehat. Sebelumnya Punakawan ini adalah pengabdi atau abdi dari Pandawa ya, abdi di dalam dari Pandawa. Tapi tokoh Semar ini ya adalah tokoh yang digambarkan adalah seorang sosok yang bijaksana, arif bijaksana ya. Semar itu sosok yang dituakan atau disepuhkan, yang biasanya suka menasehati, yang memberikan kata-kata yang bijak ya, kata-kata yang menjadi panutan, kata-katanya adem ya. Juga Semar itu sosok yang pemimpin di antara Punakawan itu yang dituakan guys ya. Jadi itulah kalau kita mendengar sosok Semar itu pasti kalau kita lihat ya dari project itu sangat sakral guys. Boleh dikenal dampingannya tanah Jawa guys. Ya, Ki Semar itu yang memang mempunyai karakter yang positif, sangat positif mas Ki. Jadi kalau Semar itu sebagai penasehat, kemudian sebagai abdi dalam, tapi ilmunya di antara Punakawan itu paling tinggi. Jadi kita di ya, Semar itu tadi menjadi sosok guru, sosok yang dituakan, baik menasehati raja maupun menasehati yang lainnya. Yang dikenal dengan sosok yang bijaksana, kata-katanya itu adem, ilmunya itu ilmu tua yang selalu memberikan panutan, yang selalu dimintai wejangannya, dimintai pemikirannya yang apa, nuani lah ibaratnya, kayomi. Walaupun sosok raja sekalipun, ya, itu sering meminta pandangannya, ya, dan sering meminta apa nasihatnya. Itulah sosok Semar. Nah kali ini ya, Papa Bos akan membahas ya Tosan Aji atau keris ya, yaitu keris Kiai Semar guys ya. Keris Kiai Semar ini sangat sepuh guys ya, sangat sepuh sekali. Itu terbukti dari apa guys? Dari sangat tipis dari bilahnya itu guys ya. Atau banyak orang bilang adalah Semar Mesem. Kamu tahu Semar Mesem? Tahu Bapak, Semar Mesem apa identiknya? Identik yang saya tahu dia Bapak jalan Semar Mesem itu peminat wanita. Waduh, peminat wanita guys. Saya enggak. Ini ngomong-ngomong kamu kan sudah punya wanita ya? Iya betul. Sebentar lagi mau apa nikah? Dan sekarang ini gimana itu? Mohon maaf ya bagus. Hah? Kayaknya aduh. Ya enggak? Aku pria baik-baik Pak Bos. Itu nyuting. Gimana dipertanyakan ya? Waduh. kartu jokernya di Papa Bos. Nah, kalau di konten Semar Mesem itu yang beredar di masyarakat, guys, ya, itu identik dengan pelet, ya kan? Nah, kalau di sekarang ini pelet memikat wanita itu ada pelet Jepang dan pelet Eropa, guys, ya kan? Pelet Jepang sama pelet Eropa itu sangat mujarab untuk memikat wanita, guys. Ya, kalau yang Papa Bos di sini adalah Semar Mesem, ya. Semar Mesem itu diidentikan dengan sebuah amalan yang bisa untuk ya cenderungnya ya yang dikenal di masyarakat cenderungnya untuk memikat lawan jenis, ya. Ya itulah, kadang-kadang itu memang ilmu itu, ya memang ilmu itu tidak bisa dibuktikan lah, mana dibuktikan Semar Mesem bisa memelet wanita, ya itulah susahnya kan ya, gitu. Tapi pada kenyataannya ya memang ya gampang gitu, guys. Arti kata bukan hanya wanita ya, kan bisnis kita ya enggak, teman-teman kita itu jadi kata-kata kita itu jadi berpengaruh gitu, guys. Ini bukan hanya cewek loh ya, dalam ini seperti karakter kita ya, yang lainnya itu. Jadi kalau kita ngomong berpengaruh, guys, memikat. Jadi omongan kita itu didengar tuh sama orang tuh enak, yang gak punya wibawa, punya karisma yang sangat tinggi. Jadi kalau kita ngomong itu pengaruhnya luar biasa. Nah, biasanya itu Semar Mesem itu digunakan ya seringnya untuk para lelaki, yaitu speak lawan jenisnya ya, atau bukan speak aja, di dalamnya auranya itu dilihat sama lawan jenis. Itu menarik, guys, begitu ya Ki. Ya kamu juga kira-kira kamu kayak Semar Mesem enggak? Enggak, ini ya murni temannya Adi. Kamu sih game? Aku sama jenis. Wah, kamu buka kartu lagi gitu. Apa wah. Gimana game? Buka kartu nih game. Allah, astagfirullah. Iya ini, serang netizen nanti enggak? Enggak bercanda ya, guys, ya bercanda. Jadi Semar Mesem itu ya tadi saya di Papa Bos bilang ya. Jadi sekali lagi ya, ilmu itu ya kadang memang ilmu ini nggak kelihatan itu, kadang bisa seperti angin, bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Angin bisa dirasakan tapi tidak bisa dibuktikan. Mana bentuk angin kayak apa? Nggak bisa ya. Bisa. Tapi bisa dirasakan angin. Angin rasanya sejuk, ya enggak bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat, begitu ya kira-kira. Ya, bisa dirasakan khasiatnya, bisa dirasakan efeknya, gitu ya. Nah, tapi di sini Papa Bos tidak memandang ke situ, tapi Papa Bos akan memperkenalkan, akan mereview, akan unboxing ini Tosan Aji, guys. Ya. Oke, bagaimana bentuknya? Oke, guys. Nah, nih guys, tuh sangat sepuh sekali, guys. Ini keris Kiai Semar, ya enggak, guys? Tuh. Sangat tipis, Bang. Tipis sepuh sekali nih, guys. Sepuh sekali, guys, ya. Ingat ya. Ini apa namanya? Ini ada gambar Semarnya, guys. Nih, coba game shooting gitu. Ini gambar Semar, guys. Corak Semar tuh ini. Corak Semar. Nah, pusaka ini, guys, Kiai Semar ini sudah sangat sepuh, guys. Ininya aja sudah tipis ya. Sudah tipis banget, guys. Ini sudah tipis lah. Nah, ini tapi Papa Bos rawat, guys. Papa Bos tetap merawat ini benda-benda pusaka, guys, ya, supaya tetap awet, guys. Muri-muri budaya, guys. Nah, ini juga dari keris Kiai Semar ini. Di sini kita lihat sini ada gambar Semarnya, ya, ada corak Semarnya ini diganti sama Islamnya ini ada Semarnya ya. Nah, ini di atas ini ada rongkon, dan seperti ada apa ya? Pamor cahayanya, seperti garis-garis, guys, ya, untuk cahaya sinar gitu, guys. Itu, guys, ini kalau Papa Bos perhatikan ya, dari empu pembuat keris Kiai Semar ini ya, berharap ya, yang menggunakan keris ini ya, orang ini menjadi bijaksana, adem dituture, adem kata-katanya ya, luas ilmunya, luas pandangannya, sehingga bisa memberikan masukan, input, wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat ya, terus disukai orang guys, disukai orang, pengikutnya banyak, disegani pengikutnya banyak. Semar itu kan kalau sekali ngomong nasihat orang itu bisa berpengaruh, sangat berpengaruh guys ya, dari kata-katanya itu ya, bukan hanya lawan jenis tapi partner yang apa, orang-orang itu bisa pengaruhnya bisa besar guys. Ya itu dia ya, alhamdulillah ya, itu Papa Bos buktikan langsung ya, karena anggota Papa Bos guys nggak main-main guys, 3000 guys dari anggota pemuda Pancasila itu tingkat kecamatan bisa nyampe segitu, 3000 guys, real itu ya, penuh dengan perjuangan tentunya guys ya, dan penuh dengan doa ya. Tadi itu mungkin efek ya, Papa Bos bilang semua kan ada efek positifnya ya, semoga lah doa-doanya ya, yang diharapkan dari ibu ini sebuah harapan itu terwujud, karena Papa Bos yang memegang ini, itu enggak orangnya apa, diharapkan sebagai orang yang bijak ya, orang yang mempunyai karisma ya, mempunyai apa ini, kalau boleh dikatakan inner beauty ya, sebuah apa namanya, daya tarik, daya pikat bisa mempengaruhi orang nyaman dengan kita ya, itulah yang diperlukan dalam hidup. Slowly be happy guys, slow, ada kalanya kita tegas guys, ada kalanya kita tegas. Ini dibuktikan dengan apa, ini nggak ada looknya guys, langsung mengerucut, kita tegas guys, tegasan yang muncul pada satu titik yaitu sebuah kekuatan tunggal yang Gusti Allah. Di sini sinarnya ini muncul pada suatu titik tunggal yang Maha Tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang benar. Jadi dari wongkon itu artinya selalu dilindungi, dan ada cahaya keberkahan ya dari Gusti Allah. Jadi itu tadi Papa Bos ulang ya, Semar itu adalah sosok yang bijaksana, yang memiliki karisma, yang memiliki apa, daya pikat, daya tarik yang adem kata-katanya, memikat banyak orang, namun juga selalu dilindungi. Semar juga memiliki pandangan yang luas sehingga dia bisa memberikan input, masukan, nasihat, pandangan dan lain-lainnya. Nah, terus ada wongkon tadi Papa Bos bilang, wongkon itu selalu dilindungi dan ada sinar. Berarti apa, dinaungi berarti diberikan keberkahan guys. Cahaya itu adalah simbol keberkahan. Amin. Tapi sekali lagi guys ya, ini Tosan Aji Papa Bos suka hanya itu tadi ada Tosan Aji ini adalah nasihat yang diam, nasihat yang bisu, sebuah harapan doa yang bisu yang digunakan, yang dipapatkan dengan simbol-simbol guys ya, yang bisa diterjemahkan lah. Kita juga harus banyak baca ya, banyak literatur dan banyak mendengarkan ilmu-ilmu dari senior-senior Papa Bos ya. Jadi Papa Bos akhirnya paham mengenai keris. Sekali lagi ya, bukan berarti Papa Bos menyukai Tosan Aji, jangan salah persepsi guys. Papa Bos ini manusia biasa ya. Saya bukan paranormal atau saya bukan apa, orang yang memiliki sesuatu lah. Papa Bos ini orang biasa ya, yang penikmat Tosan Aji, mengkoleksi Tosan Aji guys. karena Papa Bos suka ya, dengan keindahan dan keunikannya ya. Sentrik sotik ya, seninya itu guys. Tadi ini sudah sangat sepuh guys, udah kritis gitu ya. Ini kritis, nanti bisa dilihat di display ya guys ya. Ini sudah sangat sepuh, ini tipis, bilahnya tipis guys. Ini bilahnya sudah sangat tipis, ini diprediksi ini zaman kerajaan guys, ratusan tahun ya, 100 tahun ke atas ya. Udah 100 tahun, udah sepuh sekali. Ini kita kalau dilihat dari ini Jogja ya? Iya, Jogja. Jogja, gayamannya Jogja. Ya, jadi guys, Mas Kiki itu tadi jadi semakin mendalami Tosan Aji, kamu udah nggak tahu lagi ya prediksi berapa persepsi itu berubah. Karena menyuka Tosan Aji itu apa ya, Papa Bos ini sekali lagi Papa Bos bukan bukan apa spiritualis, Bos hanya kolektor benda-benda pusaka itu saja guys. Jadi urusan ada memiliki mata batin dan itu pribadilah, Papa Bos tidak mau ini dan itu. Yang penting Papa Bos adalah penikmatnya kan. Lebih baik menikmati benda seni kan? Benda seni ini sangat indah. Ini Papa Bos sudah turun-temurun guys. Ya, oke game, bisa dilihat di displaynya guys. Guys, sepuh ya, utuh, sepuh, tangguh guys. Nah, ini apa namanya Kiai Semar ini kerisnya memang benar-benar dingin guys. Papa Bos dulu pertama kali lihat aja ini, yang waktu masih dipegang sama keluarga Papa Bos ini wah kelihatan dingin sekali. Gimana game, kamu supaya kamu ini game cepet game? Iya dong, masa mau jadi jojoba ya? Jojoba bahagia guys ya. Si Agim ini nasibnya sama kayak Apri guys, jojoba bahagia guys. Lo ada temennya no, si Agim tuh sama aja dan tuh ya nggak sih? Jangan sendirian. Iya, harus itu, biar jangan galau terus sih nggak? Kalau orang sekiranya galau, kita si Kiki berduaan galau lagi kan? Masa video kolam dulu lah. Ya guys ya. Jadi itulah kita jangan persepsi yang enggak ya terlalu tersalah juga. Jadi sekali lagi ya, ibarat ilmu itu ibarat seperti pisau atau ilmu itu sebagai pulpen atau benda. Benda ini mau digunakan untuk menulis sebuah ilmu bisa pulpen dibuat gambar yang jorok-jorok juga kan orang pisau digunakan untuk memasak yang hal-hal normal bisa guys, atau digunakan untuk hal-hal kejahatan yang menodong orang atau merampok orang juga bisa guys, tergantung bagaimana kitanya guys ya enggak? Tadi dan ilmu itu seperti angin bisa dirasakan tapi tidak kadang tidak bisa dilihat. Apa bentuk anginnya ya? Ada tapi ini yang enak itu ada tidak semua ilmu bisa cuma kita harus mengimani guys ya. Kita harus mengimani memang ada hal-hal yang mana buktinya coba buktikan cuma tidak juga untuk digunakan untuk tipeng-tipeng ya enggak? Benar. Iya, jangan digunakan tipeng-tipeng siot wah waduh gitu aduh jadi kayaknya lebay gitu ya guys. Jadi tadi kalau Papa Bos mah objektif, satu ilmu itu tidak bisa serba untuk dibuktikan karena ilmu goib itu ya memang goib kan? Hanya bisa dirasakan guys efeknya guys, bisa dirasakan efeknya. Dan manusia bukan sebagai penentu, manusia hanya berdoa. Yang memastikan atau menghendaki adalah yang kuasa. Seperti juga obat itu bukan penyembuh guys, obat itu hanya usaha ikhtiar ya, kita minum obat itu bukan penyembuh, obat ini adalah ikhtiar. Kita lagi sakit kita minum obat yang menyembuhkan ya Gusti Allah. Kalau Gusti Allah belum menghendaki sembuh, mau 1000 kali minum obat yang akan sembuh. Orang sakit minum obat katanya obatnya mujarab, tapi begitu diminum memang orang itu apa memang sudah ajarnya guys, walaupun obat itu mujarab ya lewat sudah guys, atau obatnya sebenarnya nggak sembuh tapi dengan apa rasanya bukan berdoa yang akan dilakukan orang langsung sudah biasa kan, tapi juga tidak bisa dipeng lah jadi beberapa pengalaman ya. Jadi jangan salah gunakan hal-hal yang itu hanya ini adalah salah maka orang dulu bisa membuat seperti ini karena ini dari batu meteor campuran baja ya. Dan ini sudah sangat sepuh tentunya lebih apa ya lebih bernilai sejarah ya histori guys. Papa Bos bangga memiliki keris-keris yang sepuh, tangguh, utuh, masih utuh. Papa Bos sama kan? Di zamannya Papa Bos juga sama kan? Jadi kita sebagai generasi muda jangan minder. Jadi kita itu bagus. Ya, kalau menghargai ini, mungkin sekarang menyukai keris itu kamu kan udah beli keris nih, aku udah beli keris di lampu pit dengan ini yang belum beli keris iya itu sisihkanlah uangnya satu lah minimal satu aduman bangga bahwa ini loh saya orang Jawa ini loh saya anak muda suka urusan nanti ada efek positifnya, ya kita serahkan saja kepada Allah. Kamu dapatnya keris apa misalnya? Jangan keris raja singa. Raja singa. Oke. Nah, santai enggak? Jangan serius-serius amat. Santai. Iya. Guys ya, jadi ikuti terus channel Papa Bos guys. Papa Bos pasti akan kuli-kuli budaya. Ya. Ingat sekali lagi, Papa Bos bukan dukun guys. Papa Bos ini bukan suka-suka penik. Papa Bos hanya penikmat Tosan Aji, kuli-kuli budaya Tosan Aji. Ya, Papa Bos hanya kolektor yang melestarikan Tosan Aji. Ya, jangan ragu-ragu untuk mengikuti ini. Ini adalah Al-Quran, dan agama. Tapi juga guru juga apa mengajarkan pedang sapi. Rasulullah ada punya pedang, tikar, iya tikar. Ya itulah Al-Quran itu ya memang dibawakan ada yang binatang, ada di buat bagus, seperti binatang emas, ya, ukiran-ukiran, itulah seni artistik guys. Alat perang yang bisa dijadikan seni. Kalau di Jawa itu ya keris, alat perang jarak dekatnya dan sekaligus ageman. Sekali-kali Pak Bos bilang bahwa keris itu bisa untuk meningkatkan status sosial. Dan juga iya, nggak mungkin kan? Sosro yang begitu indahnya sebagainya kan dia mungkin kalau ada yang kan dijual aja kan perlukan tuannya sendiri akan mencari majikannya sendiri ya, yang tentunya bukan orang sembarangan. Oke ya, ingat guys, jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng ya guys, ditonton sampai habis dan komen guys. Saya nggak ramekan channel Papa Bos guys ya, dari Papa Bos cukup sekian ya. Ya kalau ada salah kata, salah ngomong ya, kita ini orang manusia biasa ya, nggak perlu dengan kesalahan, dimaafkan ya guys ya. Ya Papa Bos ini manusia biasa. Papa Bos hanya ingin apa bersama dengan guys ini lewat konten-konten YouTube Papa Bos, ingin uri-uri budaya ya Papa Bos. Dan Mas Kiki ini hanya manusia biasa. Minta maaf ya guys ya kalau ada kesalahan ya. Jangan lupa pantengin terus channel Papa Bos guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. See you next time.